Saya patut pakai tali keledah. Wow, 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 lantai licin! Apa yang sedang berlaku? Biar saya terjemahkan maksud Howard. Clyde dalam bahaya. Apa? Kami jumpa Nota ni bila bangun tidur tadi. Kepada ayah, saya akan pergi meluncur di Ramp of Insanity. Saya harap dengan ini saya dapat buktikan yang saya pandai jaga diri dari Clyde. Alamak, apa yang saya dah buat? Apa maksud kamu? Selepas lantai dilicinkan dan tali keledai atas sofa dan semuanya, saya yang bagi tahu dia pakcik terlalu melindungi dia. Minta maaf, saya tak tahu dia akan cabar diri sendiri. Tak apa, Lincoln. Jangan bagi tahu Howard. Bagi tahu saya apa? Tak ada apa. Kita fokus macam mana nak halang Clyde sebelum dia. Jangan habiskan ayat awak tu. Jangan risau Pak Cik McBride. Biar saya uruskan. Clyde, awak dengar tak? Tunggu, dia masih ada dalam rumah ni lagi. Oh, rupanya dia tertinggal walkie-talkie dia. Marilah, kita akan pergi ke Ram of Insanity. Itu pun dia. Saya nampak dia. Clyde, sayang. Jangan lakukan. Cepat patah balik sekarang. Oh, Howie. Tentu dia dah kaku sebab terlalu takut. Mesti dia ikut perangai saya. Kita cuma perlu naik ke atas dan dapatkan dia. Tak, tak, tak. Biar kami pergi, Lincoln. Saya tak nak kamu cedera nanti. Tak. Saya kena pergi. Clyde ialah kaum baik saya. Dan saya takkan berdiri saja di sini sementara... Jangan habiskan ayat tu. Baik. Kita naik sama-sama. Tapi kena berhati-hati. Saya harap benda ni selamat. Saya pasti ia selamat. Tentu ada tanda kalau ia tak selamat. Kami dah sampai, kawan. Awak selamat. Semuanya pasti akan jadi. Jadi elok. Itu cuma papan tanda yang lama. Mana anak saya? Tentu anak saya dah pingsan di sekitar kawasan ni sebab tercedera. Kita kena turun dari benda ni dan cari dia. Dah terperangkap! Dah terperangkap! Sejuk. Ayah, Lincoln, hello. Lincoln, masuk. Ini ialah... Clyde! Awak selamat! Kamu di mana, nak? Kamu ada naik rem ke? Sayang, kamu ada tercedera tak? Boleh kamu rasa jari-jari kaki? Jangan gerak. Jangan gerakkan kepala. Hey, saya tak apa-apa. Saya tak pergi ke rem. Tak pergi? Tentulah tak. Bila saya sampai ke sana, saya sedar ayah memang betul. Benda tu terlalu berbahaya. Jadi saya patah balik dan pulang ke rumah. Oh, nasib baik. Pilihannya tepat sekali, nak. Jadi, semua ada di mana? Kelakar ceritanya.